besok jangan diulangi lagi ya. Apa, Pak? Tunggu, Pak. Kamu itu terlambat terus. Jam berapa ini? Iya, Pak. Maaf. Ya udah, sana masuk. Ya udah, sana ikut bersih-bersih sama temanmu. Iya, Pak. Kamu itu tiap hari terlambat terus. Sana berdiri. Ingat ya. Kalau kamu besok pagi masih terlambat, jangan harap ikut pelajaran saya. Sini, Bu, biar Abi aja yang nyapu. Gak usah, Nak. Nanti kamu telat berangkat sekolahnya. Gak apa-apa kok, Bu. Sebentar aja. Bu. Ini, Bu, makan dulu. Iya, Nak. Ya udah, Abi siap-siap berangkat sekolah dulu ya, Bu. Iya, Nak. Aduh, tolong, Nak, tolong. Aduh, Nak, tolong, Nak, tolong. Bu, kenapa, Bu? Mohon tunggu di luar saja ya, Dek. Ya Allah, sembuhkanlah ibuku. Dan angkatlah semua penyakitnya, ya Allah. Gimana, Dok, keadaan ibu saya? Alhamdulillah, ibu kamu sudah sadar. Alhamdulillah, ibu sudah sadar. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Iya, Nak. Kamu belajar yang rajin ya, Nak, biar bisa jadi orang yang sukses. Iya, Bu, doain Abi biar jadi orang sukses ya, Bu. Iya, Nak. Bu, kenapa, Bu? Bu. Tolong. Dok. Tolong ini bisa ya, Dok.
Gimana dok, keadaan ibu saya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ibu kamu tidak bisa kami selamatkan. Apa dok? Ibu saya meninggal. Ibu. Kenapa ibu cepat sekali? Ibu. Belajar yang rajin ya nak, biar bisa jadi orang yang sukses. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu.